Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadith kitabullah wa khayral huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Asyukru lillahi wahda alladhi an'am alayna fi hadal yawm yawmul jumu'al mubaraka nastati an na'mal, yani wajabatuna khasatan fi hadal yawm salatul jum'ah al jama'ah. Awalan awsini wa iyakum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur yang diawali dengan keyakinan al-yakin fil qalb, keyakinan di dalam hati bahwa seluruh kenikmatan, seluruh yang ada pada diri kita itu adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dilanjutkan dengan an-nitku bil lisan, ucapan dengan lisan alhamdulillah wa syukru lillah. Wal akhir yakni al-a'mal bil janan, amal dengan anggota badan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ausini wa iyyakum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Pertama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi diri, jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu dari hikmah dalam sholat Jumat dan juga adanya khutbatul Jumat adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kepada kita selain amal, ya selain juga ibadah yang kita lakukan, adalah kembali memahami bagaimana din, bagaimana agama kita itu mengajarkan tahapan, cara agar keimanan kita itu bisa yazid bitta'ah, mengalami peningkatan dengan adanya ketaatan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu dari cara untuk meningkatkan keimanan kita adalah kembali kita mengintrospeksi diri kita untuk kembali taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman,
taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri di antara kita. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasulih. Jika kita berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu ilallah ay ila kitabillah wa illa sunnatin nabawiyah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, merujuk pada surat An-Nisa ayat ke-59 ini berarti kita sebagai orang beriman pertama wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anda semuanya betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ternyata sabda Rasul ini selaras dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah, maka laksanakanlah, maka amalkanlah. Dan semua yang dilarang, maka jauhilah, tinggalkanlah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah, contoh, teladan, hasanah yang baik untuk siapa? Untuk orang beriman dan juga untuk seluruh semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, merujuk ke berbagai ayat dan juga hadis riwayat, maka kita sebagai orang beriman wajib untuk taat kepada Allah dan juga mengikuti ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk dari hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk, mengikuti asar, mengikuti sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah salah satu dari mafatihus sa'adah, salah satu dari kunci-kunci kebahagiaan adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya kita sebagai orang beriman wajib untuk mengikuti kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmahnya adalah bahwasanya disebutkan dalam surat Al-Qalam, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, ini di surat Al-Ahzab ayat ke-21, dan juga di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada akhlak, pada adab yang agung. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka jika kita mengikuti sunnah Nabi, jika kita mengikuti beliau, ya, ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au sifatin au takririn, semua yang ada pada diri Rasul, baik itu ucapan, baik itu tindakan, baik itu takrir ataupun sifat beliau, maka kita sangat layak untuk mengikuti beliau, ya,
mengikuti bagaimana cara beliau berakidah, cara beliau beribadah. Ya sallu kama ra'aitumuni usolli, khudhu anni manasikakum. Ya wajib kita untuk mengikuti, mencontoh ittiba'ur rasul, ya termasuk juga dalam masalah muamalah. Ya bagaimana muamalah, cara bekerja beliau, berniaga beliau, berwirausaha beliau, termasuk yang paling penting adalah akhlak beliau. Bagaimana tadi sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, engkau Nabi Muhammad SAW itu berada pada akhlak yang agung. Bahkan sebuah riwayat yang kita sudah paham, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk memperbaiki, untuk menguatkan akhlak yang baik. Maka terakhir, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita perbaiki akidah kita, kita perbaiki muamalah kita, kita perbaiki juga adab kita, akhlak kita kepada diri kita, kepada tetangga kita, kepada tamu-tamu kita, kepada atasan kita, kepada teman sejawat kita, dan juga kepada seluruh umat manusia. Dan inilah bukti implementasi bahwasanya umat Islam, Islam hadir untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk menjadi muslim yang selalu membawa kedamaian, rahmat untuk semesta. Mari di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kepada kita iman, Islam dan juga ihsan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innahu qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يا الله berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, wafil akhirati hasanah, dan juga kebaikan yang baik di akhirat sana. Wakina adaban nar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Inna azabaka kana ghoram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أكبر وأقيموا الصلاة.